Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Marda Channel. Ide bisnis buka toko sembako zaman sekarang. Membuka sebuah toko baru memang memerlukan banyak ide untuk menjalankannya. Selain itu, membuka sebuah ide toko yang baru juga memerlukan sebuah ide untuk mengembangkan dan membuat toko tersebut menjadi ramai pembeli. Berikut adalah beberapa ide toko ketika membuka sebuah toko sembako zaman sekarang. Menjual bahan-bahan yang berbeda dan lengkap. Karena adanya perkembangan masa yang terus-menerus terjadi, masyarakat kini cenderung menyukai hal-hal yang lebih modern. Masyarakat kini lebih suka mendapatkan sebuah varian paling baru agar dapat mengikuti tren yang zaman sekarang. Sebagai pemilik toko kelontong tersebut, alangkah baiknya bila Anda menyiapkan sebuah jejeran persediaan barang-barang yang sudah disediakan dengan kemauan para konsumen yang datang ke toko sembako tersebut. Membuka toko zaman sekarang. Berkaitan dengan poin sebelumnya, toko sembako zaman sekarang Anda mungkin bisa memiliki sebuah yang ingin diikuti sehingga toko tersebut memiliki sebuah ciri khas tersendiri sehingga pelanggan dapat kembali ke toko Anda karena memiliki ciri khas dari toko tersebut. Toko serba ada. Secara mudah, merupakan sebuah toko yang menyediakan semua keperluan yang ada. Dengan menyediakan sebuah toko yang lengkap dan menyediakan banyak hal, pelanggan akan lebih sering mengunjungi toko Anda dan ada kemungkinan bahwa toko Anda akan direkomendasikan oleh pendatang yang baru, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Ruang untuk beristirahat. Beberapa pasar memberikan sebuah tempat bagi para pengunjung untuk sekedar beristirahat atau sebagai tempat bagi ojek motor untuk menunggu pelanggannya. Kadang-kadang orang-orang yang menyediakan ini mungkin bisa tertarik untuk berbelanja di pasar tersebut karena jangka waktu yang dekat. Dengan menyediakan spasi untuk istirahat ini, ada saja kesempatan untuk membeli sesuatu dengan mudah dan terjangkau. Terima kasih kakak. Video ini, jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpagebelajarberbisnis. Dan silakan klik like di fanpage tersebut, supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silakan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman.